bangga, sangat senang. Barusan juga udah latihan dan sangat tidak sabar untuk segera ketemu panggung aslinya dan tampil buat teman-teman yang datang nonton nanti. Aku akan bawakan lagu Adu Rayu. Itu adalah lagu yang ditulis bareng sama Mas Yofi dan dibawakan duet sama Kak Glenn. Lagunya Mas Yofi itu disukai oleh luas dan didengarkan terus di waktu yang sangat lama, karena kalau menurut saya sih karena dibikinnya dari hati gitu. Jadi kalau didengerin tuh baik itu liriknya, baik itu melodinya, semuanya tuh kerasa gitu. Jadi banyak banget yang suka, termasuk saya. Kalau sulit dibawain, ada yang sulit, ada juga yang enggak sih. Tapi kalau misalnya lagu itu, kalau misalnya kita udah masuk ke dalamnya, kadang-kadang teknik tuh nggak terlalu menyulitkan gitu, karena kita juga menikmati ada di atas panggung membawakan lagu-lagu yang ditulis sama Mas Yofi. Banyak sebetulnya, tapi kalau boleh mesti pilih satu kayaknya Adu Rayu deh. Pertama ketemu itu interaksi, salah satu interaksi pertama aku sama Mas Yofi itu waktu itu di belakang panggung. Waktu itu di dalam sebuah ruangan tunggu itu ada keyboard, di situ ada piano, dan kita sudah berandai-andai suatu hari kita nanti mau bikin lagu sama-sama gitu. Kemudian lumayan lama jeda setelah itu baru sering berkomunikasi, sering ngobrol, akhirnya benar-benar terwujud bisa nulis lagu sama-sama. Sangat menyenangkan ya, kerja sama bareng sama Mas Yofi itu, karena Mas Yofi itu idenya banyak banget, ide melodinya banyak banget, terus kemudian juga ide sudut pandang penulisan lagunya juga banyak banget. Baik itu penulisan lagu yang spontan atau mungkin sesuatu yang benar-benar harus ketemuan dulu, janjian pun juga bisa gitu. Jadi menyenangkan sih, produktif sekali. Mas Yofi adalah pribadi yang ramah dan sangat mau ngajarin adik-adiknya gitu tentang bagaimana bermusik dan menjalankan musik itu sendiri. Sayang kamu.
sendu yang lama.